Oke, dulur, kali ini saya berada di acara event. Wow, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, boleh maju semuanya. Sini saya maju ke depan. Aduh, kok aku jadi takut ya deket ini. Kok kamu kok turun sih? Gak apa-apa, di sini aja. Sumuk katanya mbak, ya wes gak apa-apa. Ayo, boleh merapat lagi saya maju ke depan. Sekali lagi warga Jember, mana suaranya untuk Tari Londoyo? Wah, ada yang bisa menceritakan gak sih Tari Londoyo itu apa? Kali ini di alun-alun Jember ya. Menceritakan tentang seorang ada Sonya Kartika ini pakai 8 subwoofer dan 12 lin array ya. Jadi awalnya dia dijelma menjadi macan. Kemudian dia melakukan production. Oh, manusia melakukan perbuatan jelek terus dikutuk menjadi macan. Terus dia ini kembali menjadi manusia lagi. Banyak ya. Iya. Jadi macan lagi kembali. Oh, makanya jangan berbuat jelek ya. Kita berbuat yang baik-baik aja ya. Aku pengen tanya dong, maju lagi sayang. Nah, boleh geser ke sana. Kalian berapa lama sih latihan ini dari SMPN 2 Ambulu ya? Berapa lama sih untuk latihan mempersiapkan di acara ini? Untuk liftingnya ini katanya pakai. Wow, satu bulan ya. Udah kelihatan sangat luar biasa sekali ya. Pelatihnya siapa sayang? Production Jember. Yang mana? Sama pentasnya lho. Ah, selamat sore Ibu pelatih, luar biasa sekali loh. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Kalau misalkan nanti ikut lomba, udah pernah ikut lomba-lomba belum? Udah pernah dapat juara? Udah, juara apa? Juara satu nasional provinsi. Juara satu provinsi, luar biasa sekali lagi. Boleh kasih tepuk tangan dong. Nanti boleh lari lagi di belakang ya? Boleh? Oke, thank you ya teman-teman. Aku tadi belum kenalan ya, boleh dikenalin satu-satu. Mungkin disapa warga Jember, jangan lupa untuk hadir di sini. Ah, boleh ya, satu-satu ya. Perkenalkan, nama saya Naswa Nora Melda Prawesti dari SMPN 02 Ambulu. Untuk lokasinya di alun-alun Jember, Lur. 8 subwoofer ini ya. Teman-teman jangan lupa ya datang ke sini. Full lighting acara di pentas tadi. Monggo yang mau merapat langsung merapat ke alun-alun Jember untuk acaranya. Saya Negita Tantri Adecar ini. Sekarang sama besok malam katanya lur. Nama saya Syarma Dibentasari dari SMP Negeri 20. Perkenalkan nama saya Natania Zelinda Ramawati dari SMPN 2 Ambulu. Untuk rejingnya punya Ima Production ya yang dipakai Kartika ini kayaknya. Cuma jencetnya ada di pojok sana. Ada punya si cantik. Terima kasih, silakan bisa kembali ke bawah lagi ya adek-adek ya. Kartika aku merasa masih muda juga ya panggil adek-adek. Oke, itu tadi penampilan dari Tari Londoyo yang sudah dipersembahkan oleh teman-teman atau adik-adik dari SMPN 2 Ambulu. Dan tentunya selain itu, nanti kita juga akan menyaksikan penampilan teman-teman dari SMPN 1 Wuluhan. Ada juga band dari SMPN 1 Jember dan SMPN 3 Jember. Kemudian juga ada persembahan musik keroncong dari teman-teman Rumah Sakit Dr. Subandi. Dan ada juga penampilan dari komunitas musisi Jember. Oleh karena itu, aku tekankan ya untuk seluruh masyarakat Jember yang sudah hadir ke sini. Jangan kemana-mana karena acara kita sampai nanti pukul 10 malam ya. Jadi banyak sekali rangkaian acara yang sangat luar biasa. Dan tentunya yang bertanya-tanya besok masih ada apa sih Vidya? Nah, jadi besok kita di sini masih akan ada hiburan musik patrol ya. Ini khas dari Jember tentunya ya. Juga ada penampilan dari band KMJ, yakni komunitas musik Jember. Ada juga penampilan dari Vinoki Entertainment. Dan ini juga salah satu artis ibu kota, yakni dari Dudi Oris yang juga prosesi penyambutan api Porprov 7 di depan kantor Pemkab Jember. Jadi besok sekitar pukul 8 malam kita juga akan menyaksikan prosesi penyambutan api Porprov 7 di depan kantor Pemkab Jember. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya api tersebut yang tadi sudah diambil pengambilan api obor dari Kawah Ijen kemudian telah diarak menuju kota pertama yakni Kota Bondowoso.
dan lanjut di kota kedua, yakni kota Situbondo. Kemudian hari ini rombongan Kirap Api sedang menuju perjalanan ke kota ketiga di kota Lumajang. Dan besok tepat di tanggal 23 Juni 2022, rombongan Kirap Api Porprov 7 akan datang di kantor pemerintah Kabupaten Jember. Jadi jangan lewatkan serangkaian acara selama 2 hari yang tentunya masih akan tetap setia ditemani oleh rekan-rekan dari UMKM Jember ini ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan dari rumah nggak perlu bawa makanan apa-apa, bawa minum apa-apa ya. Jadi di sini kita juga menyediakan banyak sekali bazar UMKM yang menjual berbagai makanan, minuman, juga ada perlengkapan aksesoris, ada baju-baju, kemudian juga ada tanaman-tanaman tadi ya tentunya ya. Jadi di sini sangat lengkap sekali acara selama 2 hari, serangkaian acara Pesta Rakyat penyambutan Kirap Api Porprov 7 2022 di Kota Jember tentunya. Thank you.